Kalau ini namanya apa, Bang? Telur gulung. Telur gulung. Oh. Yeah. Ini per bijinya berapaan, Bang? Ribuan ya. Enak, guys. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison Ribon TV. Saat ini saya masih di kawasan Bundaran HI, bosku. Oke, buat sahabat semua ya, kita akan lihat kulineran, bosku, di depan Plaza Indonesia. Jadi di sini tempat buat jualan makanan, terus ada pakaian, minuman, segala macem, bosku, ada di sini. Ini khusus minggu pagi ya. Ini suasananya seperti ini, bosku. Anda bisa lihat sendiri. Segala macam ada di sini. Ini khusus minggu pagi, bosku. Jadi enggak setiap hari. Ini kita lihat-lihat. Jadi buat teman-teman yang mau car free day di Bundaran HI, jangan lupa mampir ke sini, bosku, di depan Plaza Indonesia. Bisa sekalian belanja-belanja, bosku. Oke, Anda bisa lihat sendiri ya. Walaupun tempat ini buat jualan, kondisinya tetap bersih, bosku. Jajanan bocil. Oke, buat sahabat Tribun TV, kita coba jalan-jalan ya. Kita sambil lihat-lihat apa aja yang dijual di sini, bosku. Ini mumpung masih pagi ya, jadi belum begitu banyak pengunjung. Kalau udah agak siangan, di atas jam 8 itu udah penuh, bosku. Ini video ini saya ambil pukul 6 lebih 15 menitan nih, bosku ya. Kita sambil jalan-jalan ini lihat-lihat. Ini dari pakaian, minuman, ada semua di sini, bos. Dari cilor, batagor, sampai kentang goreng ada. Ini kita di depan Plaza Indonesia ya. Ini ada sate Padang. Nah, ini ada menu favorit, bosku. Ini pecel Madiun.
ada bakso tusuk ya. Terus apa lagi nih? Macam-macam pokoknya bosku. Ini jadi kalau di atas jam 8 udah penuh bosku di sini ya, susah untuk jalan. Oke, buat sahabat Tribun TV, buat sahabat RMI, mungkin cukup ini aja dulu. Seperti biasa bosku, pesan saya tetap semangat, selalu berpikir positif. Hidup itu indah dan hidup itu mudah. Oke, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Kalau ini namanya apa, Bang? Telur gulung. Telur gulung. Oh. Yeah. Ini per bijinya berapaan, Bang? Ribuan ya.